Nah, kembali lagi ke Bang Yen Channel. Nah, selamat siang ini Mas dan semuanya. Semoga kalian sehat walafiat, selamat lahir batin dunia akhirat. Ya, kita akan coba. Kemarin kita ngirim komputer ini ke adik saya untuk mainan ponakan. Ternyata katanya mati. Kita akan cek apakah benar mati, apa crash, apa gimana. Kita coba cek. Nah, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga sampai sana hidup. Ya. Oh, hidup ternyata. Wah, ini ternyata hidup, teman-teman. Wah, nggak tahu, bismillah, moga-moga ini normal. Nanti akan kita kembalikan ke sana biar ponakan-ponakan saya bisa main game lagi biar mereka seneng. Cuman ini tadi hidup sebentar. Apakah ini kok tidak keluar gambarnya? Nah, apa ini? Jadi teman-teman nanti kalau ngecek apakah komputer ini dalam keadaan apa hidup apa tidak dan bisa normal, kayak itu pertama kali kita cek di caps lock ini ya, di keyboard teman-teman. Agar nanti kalian nanti lihat ini caps locknya hidup. Nah, ini mati hidup, sebenarnya dia hidup. Nah, ini sebenarnya dia proses. Cuma nanti jalur VGA yang menuju ke display monitor ini, sebenarnya mungkin monitornya ini karena di belakang itu ada di FI ya, di DVI, di FI. Nah, di FI. Jadi ada dual channel, mungkin ini dia ada di yang kedua. Makanya dia tidak mau hidup. Nanti kita akan coba pakai converter di FI ke VGA. Nah, kenapa ini padahal di sini di keyboard ini? Nah, ini sebenarnya ini komputer ini normal jalan nantinya. Jadi ini pertanda bahwa komputer ini dia akan terkoneksi ke sini. Cuman ini monitornya ke DFI. Nah, ini kita akan coba pasang DFI ke VGA. Nah. Kita pasang DFI ke VGA. Apakah dia connect ke sini atau memang ada kesalahan di VGA-nya? Kalau enggak nanti kita pakai dua monitor. Padahal memang bisa dua monitor. Ternyata tidak nyambung juga. Nah, ini saya ada monitor mati, tidak pakai monitor satunya. Tidak pernah layarnya tapi bisa ini. Karena ini mungkin settingannya mungkin dia ada di dual channel monitor, yang satu itu tidak terkoneksi. Aralas. Ini tak jajangan dulu. Oke, nomor HDMI sama dulu. Oke, iya, kita cek ini. Kapan? Ini ada. Ayo sih, karena ini kemarin kelasnya warnanya biru,
Harusnya mungkin 90 derajat, ini ambil yang 0 derajat, 0%. Nah, kita coba. Kita flash start dulu. Dan cara tambah tekan kurang lebih 3 jam ya. Hanya 3 detik atau 5 detik. Terus kita hidupkan kembali. Settingan resolusinya tinggi, kalau enggak ya ini apa namanya? Nah, ini shader itu di start Windows normal. Dan kita coba akan ke save mode dulu aja. Wah, ini nanti keyboardnya ya. Kembali ternyata harusnya hidup ini. Kita F8 ya, kita masuk ke set mode. Semoga jaya. Kalau tidak nanti terpaksa kita buka. Ini keyboardnya juga tidak mau kenapa ini. Keyboardnya jaya. Terpaksa nanti kita buka. Dan biasa kan apa namanya, bisa kita coba untuk power supply-nya kita lepas, terus kita tekan tombol powernya 2-3 kali untuk membuang arus, bisa seperti itu. Jadi sekarang kita pasang kembali. Bismillah, coba bisa. Ini udah. Ini problem. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Nah, F8. Ya, kita masuk ke set mode. Kita cek apakah dengan set mode bisa jalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan, nah sini masih mati hidup, artinya ini sebenarnya jalan, cuman mungkin crash, terjadi crash di ada power, ada tegangan yang masuk ke komponennya sehingga kita harus buang tegangan itu. Jangan dia masuk ke sistem, ini gak masuk ke sistem, cuman dalam posisi save mode. Jadi teman-teman kalau misalnya terjadi crash, dia tidak mau masuk sistem, sedangkan keyboard menandakan di sini caps lock mau hidup mau mati, artinya itu masih sistem, cuma dia tidak mau masuk ke display DPI-nya. Jadi di sini kita bisa cuma dalam keadaan save mode. Oke. Sekian dulu. Nah, kita tes masuk. Oke. Jadi komputernya masih normal, cuma ini mungkin ada kendala ke VGA-nya, settingannya mungkin terlalu tinggi. Kita matikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.